Halo guys, di video ini akan dibahas 5 toko online yang menjual barang-barang yang unik. Apa sajakah itu? Yuk kita cari tahu. Di schoolsunlimited.com, kalian bisa membeli barang-barang unik seperti berbagai tulang hewan dan tulang manusia. Entah itu adalah tulang replika atau juga tulang yang asli. Tujuan utama tulang-tulang ini dijual agar dapat menunjang prasarana medis atau pengetahuan terkait anatomi tubuh manusia. Itulah sebabnya tulang yang dijual di sini tidaklah dijual sembarangan karena mereka memprioritaskan untuk menjualnya ke laboratorium, universitas, atau forensik kriminal. Tidak hanya menjual, tapi mereka juga siap membeli tulang untuk dijual kembali. Tentunya dengan catatan kalau tulang tersebut didapat dari cara yang benar dan bebas dari catatan kriminal. Di worthitsyoucanbuy.com, kalian bisa membeli barang-barang unik dan keren yang umumnya jarang dijual di toko online lainnya. Ada beberapa barang yang berguna seperti bantal yang menyerupai bokong, mangkuk sereal unik yang berfungsi agar sereal tidak lembek karena tercampur terlalu banyak susu, atau hoodie yang memuat tempat penyimpanan rokok vape yang bisa disedot melalui selang tali. Namun juga ada barang aneh yang dijual di sini, seperti lollipop yang terbuat dari susu ASI, atau kentut yang sudah dikemas. Sayangnya, harga barang yang dijual di sini tergolong mahal. Namun ide dari barang yang dijual di sini bisa dipakai oleh pelaku usaha lokal agar barang serupa bisa diproduksi di sini. Sebelum kita lanjut, jika kalian suka dengan video ini, mohon subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih. Di collectorsfirearms.com, kalian bisa melihat penjualan koleksi senjata kuno seperti pistol dan shotgun yang berasal dari abad ke-19. Mereka juga menyediakan senjata kuno dari negara di luar Amerika seperti katana, yari, dan berbagai macam revolver dari Eropa. Barang yang dijual di sini adalah barang legal yang bisa dipertanggungjawabkan. Pemilik toko online juga mencantumkan alamat toko mereka jika ada pelanggan yang mau melihat barangnya secara langsung sebelum dibeli. Namun untuk kita yang di Indonesia, mustahil untuk membeli senjata kuno ini karena terbentur dengan regulasi. Namun kita tetap bisa membeli barang lain yang dijual di toko ini seperti seragam perang, lencana, dan helm perang. Di bizarrefood.com, kita bisa membeli makanan yang tergolong ekstrim seperti cacing, kalajengking, dan telur semut. Pembeli bisa membeli makanan itu dalam keadaan utuh, atau yang sudah diolah ke dalam bentuk tepung atau mungkin permen. Bahkan ada banyak whisky ular yang dijual di tempat ini. Biasanya, tujuan pelanggan membeli makanan ekstrim ini adalah sebagai penunjang kesehatan, karena hewan yang dijual di sini disinyalir memiliki khasiat untuk pengobatan tradisional. Di oldtimecandy.com, kita bisa membeli banyak jenis permen buatan negara Amerika. Istimewanya adalah, mereka menyediakan berbagai jenis permen dari masa ke masa. Dari permen keluaran terbaru, sampai produk permen keluaran zaman dulu yang sudah dijual sebelum tahun 1920-an. Sistem penjualan yang dilakukan toko online ini, mereka mencari produsen permen kuno yang saat ini masih produksi dan membeli permen yang masih fresh untuk kemudian dijual kembali. Untuk itulah bisa dipastikan pembeli akan membeli permen keluaran zaman dulu dengan masa kedaluwarsa yang masih panjang. Nah itu dia guys, 5 toko online yang menjual barang yang unik. Sampai jumpa di video yang lain ya guys. Terima kasih.